keren nih bapaknya ini, operator traktornya ini. Dia cara membelokkannya dengan memiringkan badannya juga ya, ikut badannya ikut miring gitu. Terkesan overacting, tapi bagi saya ini adalah skill. Mungkin sudah bertahun-tahun menjadi operator traktor seperti ini. Dia memberikan sebilah kayu yang ditaruh di belakang traktornya supaya ketika jalan lurus dia bisa menginjak. Nah seperti ini, bisa menginjak dan bisa slide seperti berseluncur. Kreatifnya miring-miring badannya. Mungkin karena tanahnya keras, airnya sedikit. Rekan kerjanya sedang beristirahat. Nampaknya proses overlapping. Biasanya kalau ada traktor yang sedang membajak sawah seperti ini, jika di lokasi ini terdapat belut, biasanya di belakangnya akan ada seorang yang akan mencari belut dengan menggunakan strom listrik ya biasanya ya. Namun di sini tidak ada. Dulu waktu saya sepulang dari Jepang, saya sebenarnya ada ide untuk membeli traktor seperti ini, namun pada waktu itu tidak diizinkan oleh bapak saya, lalu ya tidak jadi beli. Tapi sebenarnya saya pengen. Papan seluncurnya seperti ini ya, dikaitkan di pengikat garunya. Mantap. Kerja tapi kayak mainan gitu ya. Ini siang hari panas. Rotornya pakai kaping. Oke teman-teman, demikian video dari saya.